Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku Ida Par. Jadi di video hari ini aku pengen sharing aja sih sebenarnya ya. Sharingnya khusus ke sampingan ibu rumah tangga yang bisa dikerjakan di rumah dan tidak memakan waktu banyak. Karena aku pribadi tahu banget ya, ibu rumah tangga tuh kerjaannya full time, ngurus bocah, kemudian ngurus rumah dan lain-lain. Tapi kita nih ibu rumah tangga ya guys, kita harus bisa mengelola waktu supaya bisa menghasilkan sampingan juga, bisa menghasilkan uang juga di rumah. Aku bakalan kasih tahu caranya. Jadi buat ibu rumah tangga nih yang pengen cari sampingan, boleh simak video berikut ini. Jangan di skip ya bu, karena video yang bakalan aku share pastinya bermanfaat banget buat kalian semua. Oke, jadi aku pengen kasih tahu nih buat ibu rumah tangga. Yang pertama, kalian pengen cari sampingan, bisa jadi affiliate marketing. Sekarang udah ngehits banget di TikTok jadi affiliate marketing. Mau affiliate marketing TikTok, mau affiliate marketing Shopee, mau affiliate marketing Tokopedia. Sekarang sudah difasilitasi. Kalian tinggal berkreasi aja. Gak usah pakai modal. Kalau misalkan gak punya modal untuk beli sampel dipromosikan, bisa pakai aplikasi editing. Misalnya comot foto-foto nanti diedit. Comot foto nanti diedit di sebuah video, kemudian nanti di-share. Kalau TikTok affiliate, kalian bisa share di keranjang kuning. Kalau Shopee affiliate, tinggal di-share link di seluruh sosial media. Aku yakin banget, ibu-ibu pasti pada punya sosial media. Facebook udah jelas, Facebook pasti ibu-ibu punya. WA jelas, sekarang udah up banget WA ya kan. Kemudian Instagram, mungkin ya beberapa ibu-ibu jarang yang main Instagram kali ya, beberapa doang. Tapi Instagram juga bisa dimanfaatkan untuk media sosial cari cuan di rumah guys. Oke, itu untuk yang pertama ya, affiliate marketing penghasilannya lumayan bu ibu. Bisa ratusan ribu didapat per bulan, per minggu, per hari bisa. Kalau memang kalian bersemangat untuk share, bersemangat untuk kelola taktiknya nih, cara pecah telur, cara naikin komisi dari TikTok affiliate marketing atau misalkan dari Shopee. Pokoknya sekarang tuh udah ngehits banget, tutorial-tutorial banyak, bisa kalian cari bahannya di YouTube. Di YouTube sudah banyak banget yang nge-share tentang affiliate marketing. Kalian bisa langsung aja capcus ya, dicobain. Kalau nggak dicoba nggak bakalan maju, karena sekarang itu harus up to date ya. Walaupun ibu rumah tangga harus up to date banget, karena sekarang tuh era digital benar-benar kayak boom banget, bisa cari duit di rumah dan gak terlalu memakan banyak waktu ya. Itu untuk yang pertama. Terus yang kedua, bisa jadi YouTuber. Tapi memang YouTuber itu prosesnya panjang. Panjangnya kenapa? Karena dari YouTube, kalau misalkan kita mau bermitra, itu harus 1000 subscriber, 4000 jam tayang. Aku yakin memang itu gak mudah ya. Karena aku pribadi dulu itu prosesnya panjang banget ya nge-YouTube. Itu dari single sampai udah nikah baru monetisasi. Karena memang waktu ya guys, waktu, kemudian kita cari penonton dulu, terus kayak cari subscriber dulu, benar-benar panjang banget. Tapi kalian nih harus note ya, kalau kita udah bermitra dengan YouTube, udah punya Google AdSense, semua video yang kalian buat, yang kalian upload di YouTube itu jadi cuan, itu jadi rupiah. Memang itu enak bangetnya gitu ya kalau YouTube. Memang itu enak banget karena tiap bulan gajian, video yang kita upload dalam bentuk apapun, kalau ada yang nonton di YouTube, kita jadi rupiah, jadi uang ya. Makanya prosesnya panjang banget kalau YouTube. Tapi nggak apa-apa kalau misalkan bunda-bunda nih, ibu-ibu pengen ngerintis jadi YouTuber, bagus banget kalau menurut aku ya. Karena aku juga sering banget lihat daily vlog ibu-ibu ya, kayak misalkan dari bangun tidur, kemudian cuci piring, kemudian nyapu, itu dia bikin daily vlog loh guys. Aku pernah banget lihat daily vlog ibu-ibu gitu yang YouTuber pemula juga, dan mereka tuh kayak konsisten. Karena memang kalau jadi YouTuber harus konsisten upload, gak boleh minggu ini upload besok enggak, minggu ini upload besok enggak, itu gak bisa seperti itu. Kekonsistenan yang harus diperlukan dalam jadi YouTuber ya. Makanya ibu-ibu semua bisa juga jadi YouTuber. Gak ada yang gak bisa loh guys. Sekarang soalnya tutorial-tutorial itu udah banyak banget di YouTube, bisa dicari, apapun ada ya. Kalian bisa langsung aja cross-check. Terus yang ketiga, ada lagi loh guys yang ketiga.
Yang ketiga, kalian bisa jualan online. Jualan onlinenya di mana? Kemudian ngambil barangnya di mana gitu ya kan? Yang pertama, aku mau kasih tahu jualan online tanpa modal bisa nggak? Bisa. Kalian bisa pakai sistem dropship namanya. Aku sudah pernah bahas sebelumnya. Jadi sistem dropship itu sistem jual beli online dengan cara memasarkan produk orang lain. Produk orang lain itu yaitu seller. Nah, sellernya nyari di mana? Di marketplace. Contohnya Shopee, Tokopedia, TikTok juga bisa. Itu bisa jadi kalian jadiin untuk seller kalian. Jadi ngedropshipnya itu kalian order dulu dari Shopee. Kalau misalkan orang yang belinya itu misalkan di luar kota, kalian tinggal nulis alamat dia, terus aktifkan notif dropship. Di Shopee itu udah banyak, aku udah pernah share juga. Itu bisa jadi salah satu cara kalau misalkan kalian mau jualan online tapi nggak punya modal ya, bunda-bunda, bisa banget pakai notif dropship. Kalian bisa pasarkan produk apapun guys. Di Shopee banyak banget peralatan rumah tangga, baju atau fashion, kemudian peralatan ibu dan anak atau bayi. Ada juga peralatan kayak misalkan nih jepitan rambut, cincin, kalung, import loh dari China. Itu bisa banget kalian promosiin. Promosiin yang suka pakai aksesoris, bunda-bunda nih, aksesoris emas nih dari titanium yang gitu-gitu laku loh guys. Temen aku ada juga yang jualan seperti itu. Karena itu tuh benar-benar bisa menghasilkan uang guys. Kalau misalkan kitanya kayak ulet gitu loh, maksudnya kayak cobain ini, cobain itu, cobain ini, cobain itu. Kita harus up to date ya. Karena sekarang udah era digital dan banyak-banyak apa ya, kayak membantu kita tuh banyak banget, positif banget gitu loh. Ya asalkan kita memakai media sosialnya itu dengan positif, jualan online, kemudian nge-share produk, itu bisa banget dijadiin sumber penghasilan buat bunda-bunda di rumah. Nah, oke, seperti itu ya info dari aku untuk ibu rumah tangga nih, khusus banget aku nge-share untuk cara cari duit di rumah untuk ibu rumah tangga ya. Jadi bisa sambil ngomong anak, bisa sambil ngurus rumah dan lain-lain. Karena aku juga sudah merasakan. Jadi maksudnya aku ngurus rumah iya, sambil bekerja juga kebetulan ya. Dan cari sampingan online juga iya, affiliate marketing TikTok, affiliate marketing Shopee, YouTuber juga, TikTok Shop juga. Jadi lumayan banget, banget lumayan. Serius, makanya aku share ke kalian semua. Buat yang pengen tahu kayak bener gak sih ini si akun Idapar ini dapat penghasilan dari sana, bener. Aku udah pernah share sebelumnya, kalian bisa cross check di YouTube aku. Aku udah pernah share penghasilan, aku udah pernah share tutorial awal mula gimana nih untuk pemula, udah share lengkap. Kalian bisa cross check aja langsung di YouTube aku. Oke semuanya, makasih banyak yang udah nonton. Jangan lupa juga like, comment, subscribe di video channel YouTube aku. Dan see you on my next video. Bye bye.